Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview new innovation dari Zero. Jadi ini ada penggabungan dari cartridge-nya 0,5 mikron dan karbon. Jadi fungsinya cartridge ini dia dapat menyaring partikel-partikel yang besar seperti lumpur, pasir, dan partikel-partikel yang besar ya disaring melalui sini sebesar 0,5 mikron. Kemudian di dalamnya ini ada karbon yang dapat menghilangkan bau dan rasa ya. Jadi dia namanya ini mechanical plus chemical spoon 0,5 mikro. Aktif karbon, jadi dalamnya ada aktif karbon ya. Oke, jadi fungsi dari ini untuk menyaring partikel-partikel besar dan membersihkan rasa ya. Rasa dari air dan warnanya dibersihkan di sini ya. Filter ini tidak dapat digunakan secara langsung melainkan harus menggunakan tabung ini, housing ya. Jadi Anda harus mempunyai housing ini dulu baru bisa menggunakan cartridge ini. Cara menggunakannya sangat gampang, plastiknya dibuka dulu kemudian masukkan ke dalam tabung, tutup kembali dan filter ini sudah siap digunakan ya. Cara pemasangannya Anda bisa lihat di video-video kami yang lainnya untuk cara pemasangannya tabung isi satu ini. Oke, untuk filter ini berapa lama bisa dipakai tergantung dari kualitas airnya. Cara membersihkannya, kita bisa membersihkan ini 1-3 kali dengan cara kalau kita melihat di sininya udah banyak lumpurnya atau pasir-pasirnya, kita dapat mengeluarkannya dia dan kita dapat membersihkan di air yang mengalir ya. Kita bisa membersihkan dia di air yang mengalir. Yang kedua, jika air yang keluar dari tabungnya itu udah mulai mengecil, artinya cartridge-nya ini udah mulai mampet dan sudah layak untuk diganti ya. Oke, guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai aktif karbon plus spoon dari Zero. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar cartridge ini. Oke, guys, jangan lupa subscribe, membuat kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys. Bye.